Itu aja bang. Satu lagi. Ya. Orang ini bagi, apa orang ini bagian yang persiapan pengobatan. Apa ini? Papua ya? Berarti ganti dulu ya. Berarti di unsend aja yang telegram itu. Oke, enak tuh. Apanya? Filenya yang bagus pas puncaknya. Di mana? Bentar, kayaknya masih nge-lag. Iya, Kak. Di mana nyimpennya, Kak? Di desktop. Sini panas kali, Kak. Keluar otak kita, keluar otak kita. Hah? S7? Ram kenceng apa cobanya S7? Kenapa anak ya? Gimana anak, Kak? Share biasa. Ini lock in dulu aja. Kami tim BBMKG wilayah 1 Medan mengadakan pengamatan gerhana matahari hibrid. Untuk di wilayah Medan sendiri yang diamati adalah gerhana matahari sebagian. Kontak pertama itu terjadi pada pukul 10.13 waktu Indonesia Barat. Kemudian puncak gerhana terjadi pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Dan akhir dari gerhana itu terjadi pada pukul 11.28 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini karena wilayah Medan itu mendung, maka pada saat kontak akhir gerhana kami tidak dapat mengamatinya. Oke, terlihat tadi dari pukul berapa, Kak? Mulai terlihat itu pada pukul 10.13 sampai puncak gerhana kami dapat mengamatinya. Hanya saja karena mendung, jadi pada saat kontak akhir gerhana, pas akhir gerhana kami tidak dapat mengamatinya. Nah, itu untuk berapa wilayah yang bisa terlihat, Kak? Untuk wilayah terlihat dari seluruh Indonesia kecuali Aceh bagian utara. Penyebabnya, Kak? Karena dia tidak dilewati oleh fase lintas. Viral tuh Jepang kan, iya kan, cocok. Aku yang ini cocok yang biru.